kita bikinnya. Saya bisa menunaikan nazar saya. Memang sebelum final, waktu semifinal pun saya sudah bernazar. Kalau Persib sampai juara tahun sekarang, saya bernazar. Saya akan menggratiskan usaha sehari-hari saya, yaitu saya berjualan telur gulung. Saya gratiskan 1000 tusuk telur gulung untuk masyarakat yang ada di sekitaran sini, baik itu yang ada di sini ataupun yang melewat, yang melintas gitu.